Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sambung kepada topik yang ketiga, itu berkenaan dengan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Jadi kita akan lihat satu persatu perbincangan berkenaan dengan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian, terutama dalam konteks negara kita lah, Malaysia. Jadi secara ringkasnya, sinopsis kursus ini ataupun bab ni dia akan menceritakan bagaimana perkembangan alam Melayu bermula pada era pra-kolonial, kemudian era kolonial dan akhir sekali ini pada pasca kolonial. Bagaimana kehidupan majmuk ataupun dalam masyarakat pelbagai itu berbeza-beza mengikut era tu, tetapi persamaannya setiap zaman bermula pada era pra-kolonial. Masuklah era kolonial sehingga pasca kolonial, alam Melayu terutamanya di Malaysia ini telah lama hidup dalam kepelbagaian ataupun disebut sebagai diversity. Jadi hasil pembelajaran ini menjelaskan proses pembentukan etika dan juga menganalisis impak etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Jadi ini adalah kandungannya yang kita akan bincang dalam bab ni. Okey. Okey, sebagai perkenalan, istilah peradaban ni juga dikenali ataupun difahami sebagai tamadun. Istilah ni berasal daripada perkataan bahasa Arab. Di istilah tamadun tu juga adalah dalam bahasa Arab. Jadi kata pinjaman dalam bahasa Arab tu memang banyak dalam bahasa Melayu, tapi maksud peradaban ataupun tamadun ini adalah kehidupan yang maju, masyarakat yang membangun, itulah ya maksudnya. Ini dari segi bahasa maksud etika dan juga peradaban. Jadi etika ni seperti yang kita dah bincang pada peringkat awal lagi, maksudnya adalah kalau dalam istilah Islam sebut akhlak lah, ya. Iaitu mana nilai baik, mana nilai buruk. Salah betul, juga dikenali sebagai prinsip moral. Peradaban ni adalah sistem atau tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan dan kebudayaan. Jadi pembentukan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian, ya. Bagaimana etika dan peradaban ni dibentuk? Jadi ada banyak pengaruh lah pembentukan tersebut. Ada pengaruh sistem kepercayaan dan agama, pengaruh penempatan masyarakat, latar belakang dia kan, kehidupan dia di mana, peningkatan kualiti hidup, sistem organisasi dan institusi sosial, bahasa serumpun dengan sistem tulisan, sistem perundangan, daya reka cipta dan kelahiran dan perkembangan daya kreativiti. Jadi elemen-elemen ini banyak mempengaruhi kepada pembentukan etika dalam masyarakat pelbagai. Jadi kita lihat bagaimana persekitaran ada disebut sebagai geofisikal, fizikal, ya. Faktor persekitaran tu bagaimana mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jadi setiap etnik tu dia ada sejarah tersendiri, tradisi tersendiri, budaya tersendiri dan bagaimana dia hidup dalam kawasan geografi kat mana kan. Kalau tengok gambar sebelah ni ada kehidupan yang sejuk kan, kawasan sejuk, ada kehidupan yang ada tanaman subur, ada kehidupan di kawasan yang kering kontang gurun kan. Jadi kehidupan yang alam fizikal lah, geografi itu turut mempengaruhi bagaimana melihat sesuatu yang dipanggil sebagai etika ataupun peradaban. Manakala dalam konteks tanah Melayu ni, seperti mana Selat Melaka ataupun Melaka tu ataupun tanah Melayu tu dikelilingi oleh laut kan, Laut Cina Selatan, Selat Melaka. Jadi daripada sini maka berlakulah aktiviti perdagangan. Selain daripada itu, alam Melayu ni juga kawasan yang subur kan. Ada sungai, hujan setiap tahun ada kan. Jadi ini semua mempengaruhi kepada kesuburan aktiviti pertanian di tanah Melayu. Jadi peradaban Malaysia adalah penyulaman peradaban majmuk dunia melalui difusi budaya. Jadi seperti mana kita sebut tadi, maknanya kalau alam Melayu menjadi laluan perdagangan, maka berlakulah difusi kebudayaan. Maknanya pedagang-pedagang yang datang daripada luar daripada tanah Melayu tu berkunjung ke
Melaka, maka berlakulah interaksi ataupun pertembungan antara kepelbagaian kebudayaan telah ada pada waktu itu. Ini maksud masyarakat dan demografi. Jadi apa yang kita nak lihat di sini seperti mana nyatakan di sini, satu kelompok manusia yang hidup bekerjasama hingga mendapat mengorientasikan dirinya berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. Maknanya masyarakat tu dia hidup berkelompok, mempunyai budaya tersendiri yang unik, mengalami perubahan, berinteraksi antara satu sama lain. Di dalam konteks Malaysia, definisi masyarakat plural ni kita boleh lihat bagaimana masyarakat Melayu ada di tanah Melayu, kemudian ada etnik-etnik lain di Sabah dan Sarawak, kemudian ada itu yang disebut sini. Kewujudan masyarakat plural adalah sejajar dengan penjajah yang datang ke tanah Melayu, terutama penjajah Inggeris, ya. Dengan membawa masuk semua kaum tersebut memenuhi peluang pekerjaan di tanah Melayu sebelum kemerdekaan, iaitu datang daripada kaum Cina dan juga kaum India. Jadi itu sebut Furnival sebutkan masyarakat plural adalah bercampur antara satu sama lain tetapi tidak bersatu. Ini masyarakat plural. Campur sama bercampur antara satu sama lain tapi tak bersatu, dia tidak larutlah kan, tidak bersatu. Mereka hidup berdekatan tetapi tidak terpisah dengan sistem politik yang sama serta masing-masing berpegang dengan kebudayaan, agama, bahasa dan pemikiran sendiri. Maknanya kalau contoh di Malaysia ni, masyarakat Melayu hidup dengan masyarakat lain seperti Cina dengan India juga kan. Dan masyarakat Cina dan India pun begitu juga. Jadi mereka ni hidup berdekatan, tak terpisah, hari-hari berhubungan. Jadi tetapi setiap kaum atau etnik tu mempunyai kebudayaan tersendiri, agama tersendiri, bahasa sendiri, pemikiran sendiri kan. Itu yang berlaku di Malaysia lah. Maknanya contoh kalau kalau di Indonesia tak macam tu kan. Walaupun dia ada masyarakat Cina contohnya di Indonesia, tapi mereka ni dah larut dalam kebudayaan dan agama dan bahasa Indonesia tu sendiri sehingga nama contohnya menggunakan nama Indonesia. Ha, kalau di Malaysia, Cina masih lagi menggunakan nama dalam tradisi Cina. Ha, ini garis masa pembentukan masyarakat Malaysia bermula Kesultanan Melayu Melaka, kemudian kepada penjajahan Portugis, Belanda kan. Dan ini dipanggil kehidupan peradaban majmuk kan. Kemudian masyarakat majmuk bila mana ada kedatangan penjajahan dan bila mana kemerdekaan dan pembentukan Malaysia, hari ini kita hidup dalam kepelbagaian. Istilah masyarakat majmuk digunakan merujuk kepada masyarakat pelbagai etnik. Selepas kehadiran penjajah membawa masyarakat pendatang daripada China dan India untuk kepentingan ekonomi, untuk memenuhi keperluan pekerjaan. Jadi budaya majmuk ni di tanah Melayu merupakan hasil pertemuan dan pertembungan budaya dunia yang melahirkan fenomena sosial di alam Melayu pada peradaban majmuk dan juga masyarakat majmuk. Okey. Jadi kita boleh lihat di sini bagaimana proses hubungan etnik itu dilihat kan. Dia ada segregasi kan. Segregasi ini adalah pemisahan atau pengasingan antara etnik dengan etnik lain. Segregasi kan, pemisahan. Berlaku dalam bentuk pemisahan tempat tinggal, sistem pendidikan, pengangkutan dan kemudahan awam. Maknanya dalam satu masyarakat tu ada pelbagai kaum, tetapi dalam kehidupan kepelbagaian itu berlaku segregasi ataupun pemisahan. Yang kedua ini dipanggil akomodasi. Akomodasi ini penerimaan terhadap norma dan nilai etnik lain tanpa menggugat budaya masing-masing. Maknanya dia menerima. Dalam satu masyarakat ada pelbagai, jadi etnik itu setiap etnik menerima norma nilai lain yang mana tak menggugat kebudayaan setempat. Bebas mengamalkan budaya masing-masing. Bebas mengamalkan budaya masing-masing, menyedari menghormati budaya etnik lain, mempertahankan budaya hidup masing-masing. Maknanya ini masih lagi ada toleransi yang menghormati, tetapi masih lagi merasakan bahawa kebudayaan sendiri itu lebih pentinglah. Jadi seterusnya dia ada asimilasi kan, asimilasi. Merupakan proses integrasi sehala yang menghasilkan satu kelompok masyarakat yang mempunyai satu budaya, satu bangsa, satu bahasa, satu agama. Ini satu hala kan.
Maknanya budaya ataupun etnik yang dominan tu akan melarutkan budaya etnik yang minoriti. Jadi dia satu hala lah. Jadi berlakulah asimilasi budaya. Kelompok minoriti akan mempelajari budaya kelompok majoriti. Jadi dia asimilasi. Contoh kalau kita tengok contoh macam Mat Dan kan. Orang Mat Salleh Eropah datang ke Malaysia, Terengganu kan. Jadi di akhirnya dia melarut-larut dalam dalam budaya kelompok majoriti setempat tu. Jadi dia cakap bahasa Melayu, makan makanan Melayu, hidup cara orang Melayu kan. Atau lagi asimilasi berstruktur, kelompok minoriti berjaya menyertai institusi utama dan aktiviti sosial masyarakat majoriti. Yang ini lebih lebih banyaklah pengaruh dia sehingga dia dia melakukan aktiviti sosial dalam masyarakat majoriti. Dan yang terakhir sekali adalah amalgamasi. Ini paling tinggi sekali lah. Bila mana merupakan proses pencantuman melalui biologi perkahwinan campur kan. Campur. Jadi dalam konteks Malaysia ni dipanggil segmented asimilasi kerana dasar pembinaan negara bangsa terbina daripada dasar integrasi. Oleh kerana identiti setiap bangsa tu dikekalkan, etnik itu dikekalkan dari empat proses. Tak nampak tu kan. Tapi maknanya asimilasi itu berlaku dalam dalam konteks masyarakat, tetapi ciri-ciri keetnikan, kebudayaan ataupun agama etnik yang lain itu masih lagi dikekalkan. Jadi itulah dipanggil segmented asimilasi. Ini skema proses hubungan etnik di Malaysia. Jadi kita dapat lihat bahawa yang dekat atas ni dia sangat tidak baik lah. Sederhana baik sampai kepada bawah ni dia sangat baik kan. Iaitu dipanggil amalgamasi yang paling tinggi lah kan. Meraihkan bersatu dalam kepelbagaian, integrasi, keterikatan bonding dan juga konsensus. Jadi kalau kita tengok dari segi ekonomi dan pasaran pula, bermula pada era prakolonial kan, masyarakat Melayu mengamalkan ekonomi sahaja diri kan. Zaman Kesultanan Melayu Melaka ada perdagangan, kemudian era kolonial British menguasai ekonomi negara tanah Melayu dengan menguasai pembukaan lombong biji timah, kemasukan tenaga buruh secara besar-besaran daripada China dan juga India. Era pasca kolonial, kerajaan menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat bagi menyelesaikan ketidakseimbangan dari aspek ekonomi dan mengelakkan jurang yang terlalu jauh lah antara ekonomi dari segi, antara kaum dari segi ekonomi. Dia dapat kita lihat pada dasar ekonomi baru yang diutarakan oleh Perdana Menteri pada waktu itu iaitu Tun Abdul Razak pada tahun 1970 hingga 1990 perjalanan dia. Dasar ekonomi baru ni diwartakan akibat daripada tragedi 13 Mei 1969 lah, berlaku ke pertembungan ataupun tragedi kaum antara Melayu dengan Cina. Kamu tengok video dekat YouTube pun ada kan. Jadi dasar ekonomi ni baru ni kepada prinsip bahawa ketidakseimbangan ekonomi perlu diperbaiki. Jadi nak membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Kemudian penyusunan semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Jadi kalau kita lihat sasaran objektif DEB ni, kalau kita tengok pada 1970 dari segi pemilikan tu, okay, pemodal asing tinggi, bukan bumi putera pun tinggi. Bumi putera hanya 2.4% saja, 30%. Jadi sasaran pada 1990 nak menyeimbangkan aspek pemilikan tersebut. Jadi kadar kemiskinan 1970 pun kalau kita lihat luar bandar sangat tinggi. Jadi itu yang itu dasar yang hendak dicapai dalam dasar ekonomi baru. Baik. Jadi kita lihat pula dari segi falsafah dan pemikiran. Jadi kalau kita nak lihat dari segi falsafah dan pemikiran ni, kita banyak melihat kepada apa yang dinyatakan oleh tokoh pemikir Islam iaitu Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ni tokoh sosiologi Islam. Paling penting pada abad pertengahan, karya beliau bertajuk Muqaddimah. Muqaddimah kan? Masih lagi dibaca, dikaji sehingga hari ini. Bahkan kehebatan pemikir seperti Ibn Khaldun ni diperakui oleh sarjana barat seperti Anam Toynbee, Arflin dan G. Seton. Jadi
Kita boleh lihat juga bagaimana Selat Melaka dahulu menjadi gelanggang kepelbagaian. Jadi maknanya banyak berlaku hubungan kepelbagaian kaum, etnik, bangsa, budaya kan. Pada peringkat itu bila mana Pelabuhan Melaka menjadi tarikan penting kepada kedatangan pendatang ataupun pedagang-pedagang asing. Jadi itulah Melaka digelar Venice of the East. Jadi pelbagai aspek yang menyumbang kepada keagungan Melaka dari segi pemerintahan, perdagangan, kependudukan, kepelbagaian budaya. Okey. Jadi pembentukan masyarakat majmuk era kolonialisme Inggeris ni boleh kita lihat bila mana kedatangan British ke tanah Melayu yang mempunyai serampang tiga mata, keagamaan, kekayaan dan kemegahan. Nah, jadi bila mana British datang, jadi mereka ni membawa ideologi yang berkembang di Eropah, bila mana adanya pemisahan antara agama dengan sains, agama dengan kehidupan manusia. Jadi agama ni dianggap sebagai penyumbang perselisihan pendapat dalam kalangan manusia, pergaduhan, banyak aspek negatif lah yang dinisbahkan kepada agama. Jadi bila sampai ke tanah Melayu, maka urusan urusan pentadbiran juga dia membawa idea sekularisme tu. Maknanya pemisahan antara pentadbiran dengan agama. Jadi itu yang dilihat, dasar pemisahan agama dengan negara diteruskan oleh British di tanah Melayu dengan British menguasai pentadbiran negara. Sultan hanya menjaga hal ehwal agama dan adat istiadat Melayu dan pengenalan sistem pentadbiran berdasarkan kepada tiga kuasa itu, kehakiman, eksekutif dan perundangan. Jadi pertembungan antara Islam sebagai agama dan para penganutnya dengan negara kolonial sekular pada waktu itulah. Sehingga sekaranglah sisa-sisa sekularisme masih ada lah. Jadi seterusnya warisan pendigitalan sejagat, ini pun kita dah sentuh dalam bab sebelum ni. Maknanya tentang globalisasi kan, teknologi maklumat, media digital yang dikuasai oleh barat secara tidak langsung telah mempengaruhi kepada gaya fikir bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita memahami etika dan peradaban berdasarkan kepada kerangka yang telah ditetapkan oleh barat. Itu yang dikatakan pada poin terakhir itu, impak media digital ke atas etika dan peradaban dapat dilihat melalui peningkatan jaringan komunikasi, mendekatkan manusia kepada seluruh dunia, meningkatkan taraf hidup dan membuka ruang kepada perkongsian ilmu tanpa sepadan. Maknanya walaupun ada aspek-aspek yang negatif contohnya dalam pendigitalan sejagat, tetapi kita tidak dapat elak bahawa media digital ini juga mempengaruhi aspek-aspek yang berpositif dalam kehidupan masyarakat dunia. Sebagai penutup, peradaban secara umumnya adalah sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan, pemikiran, kemajuan tinggi, baik, halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi komuniti yang memiliki personaliti, tata susila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa. Maknanya pemahaman kita tentang etika dan peradaban mempengaruhi kepada pembentukan sebuah bangsa, masyarakat ataupun negara bangsa. Ilmu tentang etika dan peradaban hari ini adalah penting kerana boleh membantu ke arah pembinaan kejayaan sesuatu masyarakat. Pengajaran daripada kitaran sejarah masyarakat, terutama kitaran sejarah masyarakat Malaysia kita sendirilah, patut dijadikan iktibar agar generasi muda tidak leka dengan keamanan dan kemewahan yang dikecapi. Ialah kita hidup dalam keadaan kita boleh anggap senang lah, walaupun ada pelbagai dugaan dan cabaran, tapi masih lagi senang. Jadi bila kita lihat bagaimana perjuangan nenek moyang kita, terutama tentang para zaman pra kemerdekaan lah, kita seharusnya merasai ataupun menghargai keamanan dan kemewahan pada hari ini. Mengetahui persoalan dasar berkaitan etika peradaban juga membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih seksama. Kan? Mari kita faham bahawa etika dan peradaban setiap kaum, setiap bangsa, setiap negara contohnya mempunyai dasar sendiri. Jadi kita akan membuka ruang kepada kesefahaman dan berinteraksi kepada lebih positif. Pendedahan terhadap mengenali latar belakang etika peradaban memupuk rasa persefahaman antara satu sama lain. Nah, jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian berkenaan ataupun perbincangan untuk bab yang ketiga ni. Jadi
Setakat itu, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.